pause dulu. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Nah, ini putri telurnya kita akan buat campuran ke cake nih sisa lover. Jadi kita akan buat Tahiti mini cake nih sisa lover. Jadi proses pembuatannya seperti sifon ya Kak Indri? Iya, kurang lebih nih sisa lover. Nah, tadi sebelum masuk ke proses pembuatan cake, sisa lover jangan lupa untuk siapkan oven terlebih dahulu. Kita menggunakan suhu 170 derajat Celcius. Dan ini kita menggunakan loyang dengan tinggi 3 cm dan panjang lebarnya 24 x 24. Jadi kita menggunakan loyang bentuk kotak nih, sisa lover. Iya, kita menggunakan loyang bentuk kotak. Ini selanjutnya langsung kita tuang ke dalam loyang. Nah, kalau putih telurnya sudah tercampur, jadi kita mengaduknya itu juga nggak perlu terlalu lama sisa lover, karena ditakutkan nanti adonannya itu kempes kembali. Jadi kita masukkan perlahan sambil diaduk di bagian dasar. Jadi supaya kalau di bawahnya belum ada yang belum tercampur rata, itu bisa kita aduk rata. Nah, jadi ini warnanya emang ciri khasnya Tahiti ya, kali iya, sih benar, ya warnanya orange gitu di sisa lover. Ini bisa jadi pilihan ya, apalagi besok udah weekend nih ya, Karisia. Bisa banget jadi pilihan untuk menu weekend keluarga. Nah, ini cake-nya bisa kita buat dari sekarang. Nah, besok tinggal dihias, dan proses menghiasnya juga mudah banget ya. Kayak nanti ditunggu nih ya proses menghiasnya. Tadi suhunya berapa, Karisia? Tadi kita menggunakan suhu 170 derajat Celcius, itu kita bake selama 25 menit. Suhunya 170, 25 menit nih sisa lover. Nah, ini kita oven terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah ada cake yang sudah di-bake. Nah, ini kali sudah ada nih sisa lover cake-nya yang udah jadi. Kurang lebih ini bentuk akhirnya akan seperti ini sisa lover. Nah, ini kita buat yang ketinggalan videonya dari awal, nanti bisa dilihat lagi di Instagram selama 1x24 jam. Terus kalau misalkan masih ketinggalan juga, nanti videonya akan di-upload di YouTube channel Sajian Sedap. Dan ini nanti resep lengkapnya juga akan terbit di Saji edisi 451 di rubrik Unggul Soft Cake dan Soft Bread. Ini mau kita ukur panjangnya 8 cm. Jadi kita bentuk persegi nih, Kak Indri. Jadi ukurannya kurang lebih 8 cm ya, Kak. Belum di oven, perlu dibanting terlebih dahulu nggak nih, Karesi? Kalau sifon sih nggak perlu ya, satu oven, jadi langsung aja dimasukkan ke dalam oven. Ya. Nah, jadi satu loyang tadi bisa jadi 9 porsi. Nah, sekarang kita coba lihat. Nah,
jadi bisa dilihat yang sesuai porsi itu cake-nya benar-benar lembut banget. Nah, di sini kita membutuhkan mika. Jadi mika seperti ini. Ini sudah kita ukur 8 cm x 8 cm. Ini fungsinya untuk apa? Jadi ini fungsinya untuk menahan si cake, karena nanti akan kita tambahkan krim. Karena krim kita itu bentuknya kayak semi liquid gitu ya, jadi dia agak cair. Tapi nggak terlalu cair banget sih sobat. Ini jadi kita sebelum menghias cake kita harus siapkan mikanya dulu nih. Jangan lupa untuk tingginya lebih tinggi dari ukuran cake-nya di sisa lopes. Ada yang nanya nih, Kak, beli mika yang kayak gitu tuh belinya di mana sih? Kalau mika ini kita menggunakan mika yang biasa di fotokopier itu ya, Sasol Force, yang biasa untuk laminating itu bisa. Jadi ini ada di banyak tempat ya, Sasol Force, bisa langsung dicari. Nah, ini langsung kita tuang krimnya. Ini krimnya terbuat dari apa sih, Karesi? Kalau kita kali ini kita menggunakan krim bubuk. Krim bubuk yang dikocok dengan? Yang dikocok dengan menggunakan air. Nah, ini untuk kapasitas airnya dia 2 kali lipat dari jumlah si krim bubuknya nih, Sasol Force. Jadi emang sengaja kita buat lebih cair. Oh iya, kalau misalkan dikocok seperti krim bubuk kan dia agak kental tuh ya biasanya, yeah. Karesi ya. Nah, ini kita buat sedikit cair nih, Sasol Force. Selanjutnya langsung kita tambahkan bubble. Nah, ini tadi bubble-nya sudah kita rebus menggunakan gula merah. Jadi dia rasanya manis. Nah, ini juga jadi tips sih buat selopers. Jadi bubble-nya tuh kalau mau ada rasanya bisa direbus dengan gula atau gula merah. Nah, kalau Sasol Force ingin menambahkan rasa pada perebusan bubble itu sebaiknya ditaruhnya tuh terakhir, jadi ketika bubble-nya sudah matang baru dimasukkan perasanya. Kenapa nggak di awal? Karena kalau di awal itu nanti si bubble-nya itu hasilnya jadi lebih keras. Nah, ini sengaja kita buat jadi dia ada efek tumpah-tumpahnya gitu loh, Sasol Force. Nah, ini itu lagi. Ini dia nih hasilnya nih, Sasol Force. Jadi ini mudah banget kan, Sasol Force? Nah, ini jangan lupa untuk langsung dipraktekkan sebagai menu weekend Sasol Force di rumah. Ya, benar banget. Dan ini juga bisa jadi peluang usaha untuk Sasol Force di rumah. Nah, itu tadi bagaimana proses pembuatan Thai Tea Mini Cake. Jangan lupa untuk dipraktekkan di rumah ya, Sasol Force. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton live kita sampai selesai. Sampai bertemu di live berikutnya. Bye-bye.